Oke guys, ini lagi proses penyilenan wastafelnya ya guys. Dilakban dulu sebelum disimpan guys. Ya rapi. Nah ini nih yang udah disilen ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pandi Riko. Oke guys, di video kali ini saya lagi ada pemasangan solid surface lagi ya guys untuk meja wastafel. Nah ini di kantor Pertamina ya guys. Oke langsung aja lihat ke dalam guys, ke toiletnya ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah mendukungnya, semoga sehat selalu dan mudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Nah ini guys ya, untuk meja wastafel toilet pria ya guys. Nah ini solid surface nya ya, mau saya setting langsung. Ini saya sama teman saya nih, Bapak Herman dari Jawa Timur guys, Surabaya. Salam buat orang Surabaya. Lanjut. Nah, ini toilet cowok ya guys. Oke nanti lanjut lagi guys. Nah, oke guys, nah ini udah nempel ya, mejanya udah di lem guys, tinggal nunggu pemolesan sambungannya ya guys. Ini lagi proses pengeleman dulu, nanti kalau udah kering sambungannya mudah-mudahan hilang lagi ya guys, jadi gak kelihatan seperti ini lagi ya. Ini tinggal nunggu kering lemnya guys, kurang lebih 10 menit karena ini dari bawaannya ya, impor dari Korea guys, jadi satu set sama bahannya lemnya ya. Ini lemnya masih basah guys. Oke nanti lanjut pemolesannya guys. Oke guys, nah ini hasil pemolesannya ya guys, udah hilang nih sambungannya guys, mantap, udah gak kelihatan ya guys sambungannya udah seperti ini lagi ya, alhamdulillah ini udah dipoles halus. Tadi proses pemolesannya maaf ya guys, gak saya video karena agak buru. Sekarang tinggal lanjut penyilenan ini ya guys, jadi harus disilen putih biar lebih rapi dan biar air gak masuk ke dalam. Ini untuk wastafelnya ada 1, 2, 3, cuma kerannya belum dipasang ya guys, nanti mungkin besok lagi yang masang kerannya ya, beda orang lagi. Ini solid surface bahan yang sudah milih ya guys, impor dari Korea. Nah ini kurang lebih 7 cm, ini sambungan juga ya guys turun ke sini. Nah ini ada backplace-nya kurang lebih 30 cm ya guys. Oke guys, lanjut saya mau penyilenan ini dulu ya, pakai silen biasa, silen untuk kaca ya guys, warna putih. Oke guys, ini lagi proses penyilenan wastafelnya ya guys, dilakban dulu sebelum disilen guys, biar rapi. Nah ini nih yang udah silen ya. Boleh lagi silen ya. Iya. Oke guys ya, ini hasil pemasangannya udah beres ya guys. Jadi silen semuanya mantap. Ini
jadi air gak masuk ke dalam ya guys, kalau disilet aman. Nah ini sambungannya di sini hilang ya guys, sambungannya hilang di sini, tadi ada apa, ada garis di sini pas setengah sambungannya. Duh kaget, sensitif nih guys, bikin kaget aja nih. Oke guys ya, karena udah beres pemasangan interface-nya, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan semoga sehat selalu dan mudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya. Amin. Thank you.